Akhirnya tugas kewirausahaan kita selesai. Telepon Dinda deh, kok dia belum datang sih? Kok tombolnya nggak bisa dipencet? Wah, handphonenya rusak ya? Nggak tahu nih, padahal baru sebulan yang lalu loh dibeli. Yah, ada kartu garansinya nggak? Waduh, waktu aku beli nggak ada kartu garansinya. Yah, makanya yuk jadi konsumen yang cerdas. Caranya, tegakkan hak dan kewajiban kita sebagai konsumen, teliti sebelum membeli, perhatikan manual label kartu garansi berbahasa Indonesia dan masa kadaluarsa produk, pastikan produk sesuai dengan standar mutu K3L. Udah enggak, jangan bete. Mending kita makan aja yuk. Sudah belajarnya? Sudah. Nah, sekarang makan buah dulu sama cemilan khas Indonesia. Jadilah konsumen cerdas yang paham hak dan kewajibannya, cinta produk Indonesia, dan bijak menjaga bumi.